wasarobihi dan minumnya lil bagi badan. Wadi dan agama itala hal keadaannya tinggi. Iya. Jadi sedikit makan, sedikit minum banyak manfaat untuk badan kita, untuk agama kita. Kebalikannya, terlalu banyak makan atau banyak makan banyak mengandung ketidakmanfaatan, bahkan bisa mendatangkan penyakit. Terlalu banyak makan, makanlah secukupnya, minumlah secukupnya. Jadi la syai'a anfa'a min taqulil aklihi min taqul aklihi wasyarabi tidak ada manfaat tidak sesuatu tidak ada sesuatu yang lebih manfaat daripada sedikit makan dan sedikit minum Jadi sedikit makan sedikit minum tapi kata orang sekarang banyak minum Jadi kalau begitu bagaimana? Sesuaikan aja, sesuaikan aja. Kalau bahasa saya secukupnya, 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 minum secukupnya. Afatu syib'in psikologis min qaswatul qalbil izalatu fitnatan mutamutal mil bencana kenyang berat badannya badannya berat keras hatinya hilang kecerdasannya kepinterannya ya mutamal milan gelisah orang kalau kenyang begitu badannya berat, ya. keras hatinya tuh. Dan menghilangkan kecerdasan, gelisah. Tandai fujis min an ibadati Rabbi jalbun lenau min fahzaran huwa abhilah dan ai melemahkan badan an ibadati rabbih daripada ibadah kepada Tuhannya malas orang kalau kenyang malas terus bayangnya ngapain juga malas sama ngaji juga oh, malas aktivitas malas Jadi puasa itu bagus berarti <tuh> orang yang puasa. <tuh> Jadi orang yang puasa tidak menghentikan ya, produktivitas. Dia bahkan ya, memaksimalkan produktivitas berkualitas. Ya. memaksimalkan produktivitas berkualitas. Jadi udah banyak kualitas. Kenapa dijaga kejujuran, kesungguhan, kebenaran? Tapi intinya di sini adalah enggak kenyang. Jalbun an min fa'zaran huwa dapat menarik bagi tidur maka hati-hati oleh makan ma dia dan tinggalkanlah kenyang jadi orang yang makan kenyang-kenyang lo itu tidur mulu lo dikit-dikit tidur dikit-dikit tidur dikit-dikit tidur, dikit -dikit tidur. Bukan sedikit tidur, tapi dikit-dikit tidur. <laughs> Orang kalau tidur mulu, ya, itu banyak yang terlewatkan olehnya. Ilmu ya, banyak lewat tidur mulu. Apalagi waktu ibadah dia tidur, celaka. Waktu ngaji dia tidur. Waktu ibadah dia tidur. Gara-gara apa? Kenyang mengakibatkan tidur. Padahal tadi sudah tidur, sekarang mau tidur lagi. Tidur. Jadi dikatakan di sini jalbun linaumin menarik bagi tidur, menandakan tidur ngecakep, gitu gitu, berarti berarti begitu ya, menarik bagi tidur. Jadi sesuatu yang jangan banyak dilakukan tidur itu bagus, mubah tidur bagus. Supaya kuat ibadah niatin, tapi yang kagak bagus adalah tidur melulu. Jangan buat menjadi tidur melulu, yaitu dengan banyak makan makan secukupnya makan secukupnya apa adanya jadi kalau begitu jangan berantem gara-gara makan jangan ya kenapa jalbun linaumin Tanda tada'ifu jismin an ibadati rabbi sikalu jismin qaswatul qalbi al izalatu fitnatan fitonatan ya yeah. di yeah. sini fitnatan jangan ya. Yeah. masa kita ya yeah. Berantem gara-gara yang bisa jelek, jangan sampai jangan berebut. Itu jangan kenapa. Rizkun minallah, rizki dari Allah, enggak bakal ketuker, enggak bakal ketuker. Bahkan kita, kalau bisa, kita bagi orang makanan. Kepala. Tenang, tenang, ada nih. Saya segini aja. Jangan sampai merantem kan begitu orang dunia. Gara-gara perut pada berkelahi. Padahal banyak makan bisa berat badannya untuk ibadah. Keras hatinya, hilang kecerdasan. lemah badannya untuk ibadah. Menarik tidur melulu. Tuh, tidur melulu. Jadi orang yang tidur melulu itu bukan berarti orang yang sedikit banget tidurnya. Bukan tuh. Banyak makannya. Saya katakan orang yang sedikit tidur. Jadi sedikit tidur, sedikit ngantuk. Sedikit tidur, banyak sedikit ngantuk banyak tidur sedikit tidur sedikit ngantuknya banyak tidurnya banyak tidurnya sedikit ya, ya, kur, banyak ngantuknya banyak tidurnya banyak ngantuknya banyak tidurnya, banyak ngantuknya. Pikirin aja. <laughs> Fata amal. <laughs> sedikit tidur. Sedikit tidur, sedikit ngantuknya. Jajarin kamu. Sedikit tidur, sedikit ngantuknya. Banyak tidur, banyak ngantuknya, ah. <laughs> ya. jadi orang ketika sedikit tidurnya, dia sedikit aja tidur, cukup sama dia. Jadi sedikit tidur, sedikit ngantuknya. Banyak tidur, banyak ngantuknya. Jadi ketika udah udah biasa banyak tidur, maka dia akan banyak ngantuk. Sama sedikit makan, ya, sedikit makan, sedikit laparnya. Banyak makan, banyak laparnya. Paham? Kenapa udah begitu? Karena ketika dia banyak makan, penuh lebar enggak nih? Melar, melar enggak nih? Melar. Jadi butuh banyak isian. Tapi ketika dia sedikit makan, ngisut enggak dia? Kisut. Jadi sedikit masukan. Fata'amal. Ya. <tuh> Kalau kita udah dapat kayak begini, ilmu ini sesuatu yang sangat penting buat kita. Seorang yang mengejar Allah ta'ala mengejar ibadah kepada Allah. Kita kejar. Biar apa? Biar kita bisa mencapai kepadanya. Kalau sekian waktu yang udah dikasih oleh Allah kepada kita, kita habiskan dengan tidur sayang-sayang. Lagi ngaji tidur, lagi zikir tidur Allah. Takut giliran Lailatul Qadar turun kagak dapat kita. Enggak dapat kita. Bahasa 10 terakhir Ramadan. Kalau di luar maksudnya apa? Rahmat lagi turun, lagi tidur. jangan dikira istiqomah ngaji, istiqomah zikir, enggak ada yang turun. Nanti ada yang turun dikasih sama Allah Subhanahu wa taala ke, ke ya, berkat keistiqomahannya dikasih sama Allah. Ada waktu-waktu yang istimewa yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk orang yang istiqomah Makanya Allah Subhanahu wa taala ya lewat lisan nabinya supaya kita beristiqomah. Ada maghalat ulama mengatakan kun talibal istiqomah takun kata ulama. Jadilah engkau penuntut Istiqomah, jangan engkau menjadi penuntut karomah. Kenapa begitu? Orang yang istiqomah, wal karomah. Nanti dia akan dapat karomah. Dan itulah karomah. Istiqomah. Lama halali amaro aidan dimnan minhu. Lama tatkala amar ia perintahkan bil akli dengan makan minal halali daripada yang halal amar aidan beliau perintahkan juga dimnan termasuk ya minhu dengan sedikit daripadanya sedikit daripadanya tatkala beliau perintahkan makan daripada halal ya beliau juga perintahkan juga yang termasuk ya dengan mensedikitkan darinya sedikit makan beliau perintahkan dengan makan daripada halal ya beliau juga perintahkan sedikit makan makan yang halal tapi sedikit makan yang halal juga sedikit. Karena makan ini yang halal itu bisa membuat tadi. Yang halal bisa memberatkan badan kita, bisa mengeraskan hati kita, bisa menghilangkan fit, menghilangkan kecerdasan, bisa ya, melemahkan badan untuk ibadah, bisa menarik tidur, itu yang halal. Bagaimana kalau yang haram? Nauzubillah wal iazubillah. Wa <laughs> dan beliau menyebutkan annahu bahwasannya sedikit makan anfa'u lebih manfaat lil jismi wad din wal din memberi manfaat bagi badan dan agama bi khilafis ya dengan lain alnya kenyang fa lahu afatin kasiratan maka sesungguhnya karena sesungguhnya bagi kenyang mempunyai bencana yang besar atau bahaya yang besar jadi kalau kenyang kata beliau afatin kasiratan mempunyai bencana yang besar kenyang doang tuh Punya bencana yang besar. Bagaimana enggak besar? Coba kamu tidur lagi ngaji. Umpama. Dapat ilmu sepotong. Ya. Gurunya lagi nerangin. Lalu dia kepada orang-orang. Salah paham. Bahaya enggak tuh? Bahaya. Jahil deh. Merokap. Jadi orang yang tidur mulut tuh kalau ada yang tidur mulu di antara kita eh, lihat makannya banyak dia punya makan makannya banyak ngantuk ngantuk mulu ya, ini menghendaki ya eh, fakola ila syai'a ila akhirih yakni menghendakinya la syai'a enggak ada sesuatu anfa'u yang lebih manfaat li jismi bagi badan walidini bagi agama untuk agama minta kalau ditu'ami daripada sedikit makan ya, ini manfaat jadi sedikit makan manfaat sangat manfaat caranya biayakula mayukimu biayakula dengan bahwa dia makan mayukimu sesuatu yang dapat menegakkan sulbahu akan tulang sulbinya lil kasbi wal amali untuk usaha dan bekerja beramal untuk ya, usaha dan beramal. wa wasib ul ini adalah kenyang yang bangsa syariat. Jadi kenyang syariat, ya apa? Bi kula mayukimu sulbahu bil lil kasmi wal amal. Jadi kenyangnya untuk itu, ya. untuk usaha dan beramal. Qala sallallahu alaihi wasallam bersama Nabi alaihi wasallam ma mala abnu adamawi'a an wi'aan saron min batnihi hasbun bunu hasbunu adam luqaymatun yuqimna sulba'u tidaklah penuh memalaah ibnu adam anak adam manusia wi'aan yang beja anaknya syaron kemburukan ya, tidaklah penuh bejana anak adam itu dengan kemburukan min batni daripada perutnya jadi di perutnya bakal penuh kemburukan hasmu hasmu benu adam cukuplah anak adam itu luqaimatun beberapa suapan yuqimna sulbau yang menegakkan tulang sulbimnya jadi kalau dia kenyang maka akan terjadi apa tadi keburukan-keburukan <tuh> ya Cukuplah anak Adam beberapa suapan yang dapat menegakkan sulbahu tulang sulbinya Fa in lam yaf'al maka jika dia tidak melakukan itu ya lebih dari itu berarti ya maka fasulusun lit ta'am berarti ini maksimal sepertiga untuk makan wasulusun lis syarab sepertiga untuk minum wasulusun lin nafasi sepertiga untuk nafas yakni yakfi ibnu adam luqaimatin yuqimnat zuhrahu cukuplah ya oleh anak adam akan beberapa suapan yang dapat menegakkan punggungnya badannya maksudnya fa in kana la budda amma dzikra maka jika ada tidak boleh tidak daripada lebih pengen lebih dari itu dari apa yang telah disebutkan falyakun aslasan maka hendaklah dia itu sepertiga sepertiga jadi ini maksimal berarti sepertiga ini maksimal Fasulusun maka sepertiga ya jaalu li ta'amihi dia jadikan untuk makannya wa sulusun ya jaalu li syarabi dan sepertiga dia jadikan ya jaalu li syarabi untuk minumnya wa sulusun sepertiga ya da'u li nafasihi dia tinggalkan akan dia untuk nafasnya ya. Jadi sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Jangan sampai nafas kagak kebagian, <tik> kebagian. Jangan sampai. Ya, sekalipun makannya enak, makan nasi mandi, ya, masya Allah, enak banget tuh. Tapi ingat, udah, udah cukup, udah, lu, lu udah aja udah dah takut kenyang masya Allah bukan udah kenyang takut kenyang berarti belum kenyang tuh ya <laughs> bukan kapan lagi kalau bukan sekarang ini dia makanan makan semua <laughs> jangan kayak begitu ya nah untuk supaya apa supaya kita Cukup, makanya ajak teman-teman kita ayo. Ada berdua, ajak satu bertiga, jadi bertiga. Ada bertiga, ajak satu, jadi berempat. Ada berempat, ajak, satu lagi jadi berlima. Artinya, makanan cukup berdua, tarik satu lagi. Satu lagi, jadi cukup bertiga. Cukup bertiga, tarik satu lagi, nanti cukup berempat. Cukup berempat, tarik satu lagi. Cukup berlima biar apa nih biar di bawah ini <gir2> biar di bawah daripada lebih nah. yang apa yukimna sulbahu yang dapat menegakkan tulang sulbinya <gir2> wa an yakunil wal -khlibi. ini adalah di antara yang paling manfaat apa yang ada bagi limpa dan hati fainal <gir2> batna karena sungnya perut idam tala aminat taam doko al sharabi apabila penuh daripada makanan maka dia sempit atas minuman ini ya picik sempit enggak enggak cukup fa iza warada alaihi syarabu dhaqa ala nafasi maka apabila datang atas minuman sempit dia atas nafas nafasnya sempit jadi sakit enggak kalau begitu jadi sakit lama-lama sakit, sesak napas. Kenapa yang sesak napas kebanyakan makan. Wa <tusik> 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 datang kepadanya kesusahan susah. Keadaannya maksudnya, wa dan capek bihamli dengan membawanya, susah, capek di amilil saki sakini seperti orang hamil lagi bawa hamilannya yang berat umur ya sembilan bulan. orang perempuan lagi hamil umur sembilan bulan yang dikit lagi bersalin. Bagaimana kita lihat ya Allah ngos-ngosan malahan pertama hamil ya bawa hamil Ya gede banget lain dari yang lain. Enggak taunya ada kembaran. <laughs> Bagaimana rasanya tuh? Kayak begitu. Wallahu <laughs> alam bisawab, summa qalan, summa zakar lil syab'i afatin khumsatan.